Halo teman-teman, ketemu dengan Mas Binan di sini. Oke. Kali ini saya hanya akan mereview joran saja teman-teman. Jadi ini joran baru saya, Oregon seri Mutiara panjang 360. Joran ini saya beli untuk menggantikan joran lama saya yang patah. Kebetulan joran lama saya juga mereknya Oregon. Hanya aja yang lama itu slow action, sedangkan yang ini fast action. Dari pengalaman saya menggunakan joran yang slow action itu beberapa kali, karena terlalu lentur jadi ikan itu mudah untuk masuk ke dalam rumpon ya teman-teman, jadinya sering kali terputus ataupun sering kali kesangkut. Jadi harapannya dengan joran yang lebih kaku ini saya bisa menarik ikan yang lebih besar untuk bisa keluar dari persembunyian ya teman-teman. Apa yang saya suka dari joran ini yaitu kalau dipendekkan itu sangat ringkas teman-teman, jadi cuma sekitar nggak lebih dari 50 cm, jadi bisa masuk ke dalam jok motor teman-teman. Dan harganya juga sekitar 150.000 dengan kualitas yang bagus. Dengan harga segitu saya rasa cukup layak untuk dibeli ya teman-teman. Lalu joran ini cocoknya buat mancing apa sih? Kalau menurut saya joran ini cocok untuk mancing baronang teman-teman, atau mungkin belanak yang babon. Jadi karena dia agak kaku, jadi strike-nya bisa enak teman-teman, jadi bisa langsung digiring keluar dari sarang teman-teman. Oke, sekian dulu review video dari saya. Jika teman-teman merasa terhibur atau terbantu dengan informasi dari saya, teman-teman bisa membantu saya dengan klik like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video vlog saya lain waktu. Salam mancing Semarang.